power of the dark side. There is no escape. Don't make me destroy. Kodun, konsep hari ini adalah konsep yang sedikit horor. Gimana cara mengubah suara kita menjadi suara yang lebih seram? Mau tahu caranya? Mendingan disimak dulu videonya. Jangan lupa buat subscribe. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gua, Mamang Ojan Suryo Kencono. Nah, video hari ini Bang Ojan akan membagikan suara baru di software Magic Mic bun. Nah, sebelumnya Bang Ojan udah pernah share ke kalian cara merubah suara cowok menjadi suara cewek menggunakan Magic Mic. Dan hari ini karena konsepnya serem, jadi Bang Ojan akan membagikan suara baru yang bertema horor. Nah, suara ini cocok banget buat kalian pakai untuk bermain game, apalagi game babaji, bun. Jadi kerasa seperti pro player gitu, bun. Oh iya, bun, Mbak Ojan lupa ngenalin. Nah, software yang Mbak Ojan pakai ini adalah Magic Mic dari iMyPhone. Pokoknya dengan software ini, kalian bisa memodifikasi suara kalian menjadi apa saja sesuai yang kalian inginkan, bun. Kalau misalkan kalian pengen merubah suara cowok menjadi suara cewek, bisa kalian tonton video Bang Ojan yang sebelumnya. Bang, gimana cara pasangnya? Gampang banget bun. Pertama nih ya, kalian download aja softwarenya, linknya sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai di download, selanjutnya jalankan aja softwarenya bun. Jangan lupa untuk mengaktifkan wifi atau koneksi internet. Nah, tunggu proses instalasinya sampai selesai bun. Oke, kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung buka softwarenya bun. Nah, tampilan baru di software Magic Mic seperti ini ya bun ya. Di bagian fitur voice box itu kalian bakalan melihat ada suara baru. Dari mulai suara cowok ke suara cewek, tapi suaranya itu kayak anak kecil. Terus di sini ada suara cewek ke suara cowok tapi suara remaja. Dan suara cewek ke suara cowok tapi suara orang dewasa. Tapi karena konsep hari ini tuh tentang horror, jadi Bang Ojan mau review suara dari Megatron, terus suara dari Darth Vader, terus suara dari Pennywise, dan suara dari Ghostface. Oke, Bang Ojan bakalan contohin beberapa suara dari keempat suara yang sekarang ini lagi hot bun. Nah, suara yang pertama adalah suara Megatron. Hey, four of you are here. We'll never know why. Because I am the one who will attack you. Next, suara yang selanjutnya adalah suara dari Darth Vader. Hey, four of you are here. We'll never know why. Because I am the one who will attack you. Oke, suara yang ketiga adalah suara dari Pennywise. Hey, for all of you are here. We'll never know why. Because I am the one who will attack you. Next, buat suara yang keempat atau yang terakhir adalah Ghostface. Hey, for all of you are here. We'll never know why. Because I am the one who will attack you. Wow, ini sempurna sekali bun. Dari keempat suara baru di software ini, Bang Ojan paling demen itu suara Megatron, terus suara Darth Vader, sama suara dari Pennywise. Ini keren banget sih kalau misalkan kita pakai buat main game. Asli ini keren parah ini bun. Nah, kalian juga itu bisa ya memodifikasi suara kalian menggunakan fitur yang ada di sebelah kanan bun. Dari mulai general, terus fine tuning, terus sound effect, dan kalian juga bisa merubah skenario nya sesuai yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa merubah equalizernya bun, agar suara kalian itu jauh lebih mirip sesuai yang kalian inginkan. Nah, di bagian fine tuning, jika kalian menekan more, maka bakalan ada beberapa fitur yang bisa kalian rubah juga. Nah, fitur di sini yaitu merubah efek. Terus di bagian voice studio itu kalian bisa merubah tipe suaranya bun. Ya contohnya suaranya pengen 3 dimensi,
atau mungkin suaranya pengen melambat, atau mungkin suaranya pengen ngebas, atau yang paling sering dipakai itu suaranya pengen nyaring, Bun. Buat kalian nih yang mengalami problem di software Magic Mic, contohnya adalah suaranya itu kagak keluar, kalian klik aja setting, kemudian di bagian select your microphone itu kalian rubah drivernya menjadi voice changer virtual audio device atau VDM. Terus di bagian select your headphone juga kalian rubah juga menjadi VDM. Kemudian kalian klik aja oke. Nanti si suaranya itu bakalan keluar, Bun. Mana ini musuhnya? Gak ada musuh sama sekali. Biar kita ke bawah. Kita samperin. Mampus kau, mampus. Mampus. Ada lagi. Mampus. Gimana, Bun? Penasaran gak nih sama software merubah suara? Keren banget kan kalau misalkan kita main game sama teman terus suara kita itu pakai suara Darth Vader. Waduh, teman mabar kita itu pasti auto panik, Bun. Nah, misalkan nih ada yang nanya, "Bang, software ini bisa dipakai buat apa aja?" Banyak banget, Bun. Bisa kalian pakai buat Fortnite, terus buat PUBG PC, buat Discord, CS:GO, World War, Second Life, ada League of Legends, Zoom, XSplit, Streamlabs, bahkan Steam. Langsung aja download softwarenya di sini ya. Kalian bakalan dikasih voice gratis dan bisa langsung kalian coba, Bun. Oke, Bun. Sepertinya Bang Ojannya harus pamit. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, komentar saja di bawah. Jangan lupa mencoba Magic Mic.